Potensi markup hingga anggaran siluman ada di setiap daerah loh, ditulis oleh Canton di siward.com. Halo, assalamualaikum. Dengar suara JJ di channel TV Jurnal. Dalam sebuah pengadaan, kata-kata markup anggaran seperti sudah biasa terdengar. Tindakannya pun sudah banyak dilakukan dan bahkan dianggap wajar. Meminjam kata-kata Fadlizon terkait oli pembangunan, mungkin markup dianggap sebagai oli supaya pekerjaan bisa lancar. Uang markup sudah dianggap sebagai uang lelah di luar gaji yang sudah diterima oleh para pengangku jabatan. Lahan basah terkait pengadaan menjadi rebutan, ada fee dan bonus yang mungkin bisa diterima. Uang pelicin supaya kerja sama bisa terus berlanjut pun seperti sudah biasa dilakukan sebagai ucapan terima kasih atas rezeki yang diterima lantaran memberikan proyek pengadaan. Belum lagi uang ketok palu untuk menyetujui sebuah anggaran pun sudah kerap tertangkap basah antara kepala daerah dan anggota dewan. Mengapa dulu di Jakarta Ahok kerap ribut dengan DPR di DKI Jakarta? Karena Ahok sudah seperti anjing yang menjaga anggaran supaya tidak untuk bancakan. Saat ini ada pemuda yang mencari panggung dengan menjaga anggaran. Itu bagus dan semoga makin banyak lagi orang-orang seperti itu. Mencari panggung dengan melakukan hal baik. Pencitraan dengan menunjukkan hasil kerjanya, bukan dengan kepiawaian menata kata, apalagi mencari panggung dengan bermain sara. Memberantas korupsi dan kejahatan lainnya itu tidak akan pernah selesai dan efektif selagi masih ada celah dan peluang untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Menutup celah dan mempersempit peluang adalah langkah yang harus diutamakan untuk menekan tindak kejahatan yang ada. Sebuah sistem dibuat untuk kontrol, semua harus dilakukan sesuai dengan sistem. Percanggih sistem dengan teknologi yang sudah semakin maju dari hari ke hari. Terkait masalah anggaran, transparansi supaya kontrol bisa dilakukan semua orang itu adalah hal yang baik karena menutup celah pembodohan dan pencurian. Temuan harga ballpoint biasa yang satu piece-nya mencapai 100.000 dengan total mencapai 123 miliar rupiah dalam anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta bisa saja terjadi di daerah lainnya. Begitu pula dengan anggaran fantastik untuk pengadaan lem Ibon yang mencapai 82 miliar rupiah. Tanpa transparansi, korupsi berjamaah berpotensi terjadi. Meskipun sistem dibuat, jika transparansi tidak dilakukan, ketok palu sembunyi-sembunyi, maka korupsi pun akan sulit terdeteksi karena semua bisa diakali secara berjamaah. Oleh sebab itu penting kiranya anggaran-anggaran di setiap daerah dipublis dalam website yang memang bisa dikonsumsi publik dengan harapan dapat melakukan kontrol. Kata orang, ongkos politik itu mahal sehingga banyak orang yang sibuk mencari pemulihan dana yang sudah dikeluarkan pada masa kampanye. Itu bukanlah alasan yang tepat. Mahalnya ongkos politik itu disebabkan oleh para elit politik itu sendiri yang gila kekuasaan sehingga mengutamakan menggelontorkan rupiah untuk menarik simpati rakyat, bukan dengan wacana, narasi atau pemikiran serta terobosan yang hendak ditawarkan kepada masyarakat. Menteri terkait harus konsen dengan hal-hal seperti ini jika memang ingin bertempur habis-habisan membangun negeri ini. Menutup celah para politisi busuk untuk mengeruk kepentingan pribadi dan golongannya saja. Persetan dengan otonomi daerah dan alasan setiap daerah memiliki mekanismenya sendiri. Hanya satu yang penting, sistem kontrol yang baik untuk menutup celah markup hingga anggaran siluman di daerah-daerah harus dilakukan. Jangan sampai katanya suatu daerah defisit tapi menghamburkan APBD untuk hal-hal yang tidak mendesak atau bahkan bisa dikatakan tak penting. Yang perlu diingat adalah, sepintar apapun sistem, jika ada niat maling, maka sistem tersebut bisa diakali jika tak ada transparansi. Inti dari kejujuran ya cuma transparansi. Tidak ada hubungannya dengan kata Anies di mana sistem yang Ahok wariskan katanya bermasalah dan lain sebagainya. Meskipun saya bukanlah seorang programmer, tapi sedikit paham dengan sistem. Semua bisa diakali kalau nggak ada saling kontrol antar satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, saya bisa berasumsi pembelaan yang disampaikan oleh Anies dengan menyalahkan sistem warisan Ahok adalah tidak masuk akal. Dan bertambah tidak masuk akal lagi ketika Anies justru secara tidak langsung mengatakan bahwa anggota DPR DKI SLPSI dianggap orang baru yang cari panggung. Mungkin Pak Tito dan pihak terkait harus benar-benar memperhatikan hal seperti ini, karena itu uang rakyat dan potensi markup hingga adanya anggaran siluman bisa terjadi di seluruh daerah Indonesia. Udah ah, itu aja, Cak Anton. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siward.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.